Hanya berdiri 1 menit, lalu minta tidur kembali. Maaf saja, beliau sudah tidak ada napas lagi. Jadi beliau tidak ada dropnya. Tadi kira-kira jam 9-an, beliau bangun, lalu ada satu adik yang biasa menemani. Beliau turun dari tempat tidur, kemudian hanya berdiri kira-kira 1 menit, lalu minta tidur kembali. Begitu tidur kembali, mau tidur dalam keadaan berdiri, maaf saja beliau sudah tidak ada napas lagi. Itu saja. Jadi tidak ada tanda-tanda beliau drop. Karena saya pribadi dengan teman terakhir mengunjungi Bapak itu hari Jumat malam. Jam 10, Bapak masih makan kentang, dikasih Mama. Hanya kemarin karena Natal saya tidak datang, hanya teman saya, si Kosmas datang, tidak ketemu Bapak. Bapak istirahat. Lalu tadi kira-kira jam 9-an, adik-adik yang menunggu Bapak mulai kontak kami, memberi info bahwa Bapak sudah dalam keadaan gelisah. Dan memang dalam setengah jam kami semua berkumpul dan kami sudah bergabung di dalam kamar perawatan. Memang kami menyaksikan sendiri Bapak sudah berpulang. Saya Iriana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.